Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel, guys. Apa khabar anda, orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura ataupun di seluruh Asia Tenggara ataupun di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Okey, guys. Hari ini saya mahu meresmikan satu lagi video daripada channel, iaitu Trust Militer. Anda jangan lupa pergi ke channel Trust Militer, klik butang subscribe-nya dan klik butang loceng tanda sokongan anda juga kepada channel Trust Militer, guys. Tajuk yang kita mahu meresmikan hari ini katanya adalah mengejutkan. Zionis tercengang, TNI lakukan ini untuk merdekakan Islam Palestina. Apakah yang dilakukan oleh TNI untuk merdekakan Islam di Palestina? Tanpa basa-basi, guys, mari kita sama-sama tonton direction bersama dengan Brozul. Mari. Trust Militer, logonya pun tengkorak. Kemerdekaan Palestina adalah utang Indonesia. Politikus Partai Demokrasi Indonesia. Sebentar, apa dia kata tadi? Utang? Kemerdekaan Palestina adalah utang Indonesia. Politikus utang Partai Indonesia. Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Puan Maharani menyampaikan bahwa kemerdekaan yang penuh untuk Palestina dari serangan Israel adalah hutang yang harus dibayarkan oleh Indonesia dan negara anggota Konferensi Asia Afrika atau KAA. Memperjuangkan kemerdekaan Palestina adalah janji Indonesia sejak menggelar Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 1955. Maknanya di sini Indonesia berjanji untuk merdekakan Palestina daripada Zionis, ya. Maknanya di sini Indonesia adalah salah satu negara Islam yang terbesar di dunia jugalah, yang berjuang berhabis-habisan untuk Palestina. Termasuk juga Malaysia pun sama, guys. Malaysia pun sama berjuang untuk Palestina juga. Sama, guys. Indonesia Malaysia ni sama, ya. Okey, kita lanjut, guys. Dikutip pikiranrakyat.com dari Antara, Minggu 24 April 2022. Saat konferensi tingkat tinggi Asia Afrika di Bandung pada 18 hingga 24 April 1955. Anggota KAA termasuk Indonesia berkomitmen untuk mendukung dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina dari agresi serangan Israel. Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser dan Perdana Menteri Lebanon Sami Shaw menjadi orang yang menyuarakan kecaman terhadap agresi Israel terhadap Palestina. Wan bercerita bahwa Nasser menyindir PBB yang seolah-olah membiarkan penjajahan terhadap Palestina terjadi. Betul. Padahal PBB memiliki kekuatan untuk mengecam dan menjatuhkan sanksi. Nasser juga menyampaikan dalam pertemuan 67 tahun silam tersebut bahwa agresi yang dilakukan Israel terhadap Palestina merupakan pelanggaran hak asasi manusia paling brutal dan tidak bermoral yang pernah terjadi dalam sejarah manusia. Benar. Selain itu, pemimpin delegasi Lebanon, Sami Shaw, menyoroti masalah pengungsi yang terpaksa hidup terasing karena agresi Israel ke Palestina. Betul. Shaw mempertanyakan hati nurani seluruh pemimpin negara mampu menerima kenyataan bahwa 1 juta pengungsi Palestina yang terusir dari negaranya dan dirampas harta bendanya harus terpencar dan hidup di pengasingan. Hal itu disampaikan Shaw sebagaimana dikutip jurnalis Richard Wright dalam bukunya The Color Curtain. Pada saat KAA tahun 1955 tersebut, Presiden RI Soekarno membuka pertemuan dengan menegaskan bahwa KAA harus membantu perjuangan negara-negara di Asia dan Afrika yang belum merdeka. Kebebasan dan perdamaian tidak dapat dipisahkan, sehingga tidak ada yang namanya setengah bebas atau setengah hidup, kata Puan mengutip kakeknya itu. Puan juga menceritakan bahwa seluruh delegasi KAA pada saat itu telah sepakat mendukung kemerdekaan Palestina dan mendesak para pihak segera menerapkan isi resolusi PBB di Palestina. Sayangnya, yang terjadi hingga saat ini rakyat Palestina masih belum sepenuhnya merdeka dan masih ada praktik diskriminasi. Israel masih melakukan perampasan terhadap tanah dan tempat tinggal serta pembatasan untuk beraktivitas dan bergerak. Sebentar, guys, kalau kita lihat bagaimana negara barat, mereka sanksi terus kepada Rusia apabila menyerang Ukraina. Tetapi bila kita lihat di sini, bagaimana Palestina berpuluh-puluh tahun daripada dulu lagi hingga sekarang tidak pernah merasa merdeka, guys. Sentiasa ditindas oleh Zionis Israel. Kenapa PBB tidak mengambil tindakan itu? Kenapa PBB tidak memberi sanksi kepada Israel itu? Tetapi apabila Rusia melakukan serangan kepada Ukraina, mereka cepat untuk memberi sanksi. Anda boleh fikirkan sendiri, guys, apa maksud saya. Okey, guys, kita lanjut. Karena itu, Puan meningkatkan 29 negara anggota KAA, termasuk Indonesia, harus memenuhi janjinya untuk membantu perjuangan rakyat Palestina menuju kemerdekaan. Ia berujar bahwa kemerdekaan adalah hak seluruh bangsa di dunia dan seharusnya tidak ada lagi penjajahan yang dilakukan oleh satu bangsa terhadap bangsa lain, apalagi di era modern seperti saat ini. Benar, betul. Pembebasan Palestina dari penindasan Israel selamanya tetap jadi hutang untuk di... Betul, guys, sepatutnya tiada lagi apa orang kata penindasan di zaman sekarang, tambah-tambah lagi iaitu Zionis menindas Palestin, Indonesia
dan negara-negara peserta KA lainnya yang pernah berikrar di Bandung, ujarnya. Menurutnya, Indonesia dapat mendesak Dewan Keamanan PBB untuk bersikap lebih aktif menghentikan seluruh kekerasan di Palestina. Sehingga dia mendorong pemerintah terus melakukan langkah nyata dalam membantu rakyat Palestina. Menlu Israel janjikan status quo Masjid Al-Aqsa tidak akan berubah. Betul. Kemudian Israel berkomitmen soal status quo yang mencegah orang-orang Yahudi berdoa di kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Ini merupakan pernyataan Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid menyusul kekerasan di kompleks Al-Aqsa yang telah menewaskan 38 orang sejak akhir Maret. Muslim dapat beribadah di tengok. Temple Mount. Kita nampak nih guys tadi. Kita tengok ya. Kan pernyataan Menteri Bagaimana? Luar Negeri Israel Yair Lapid menyusul kekerasan di kompleks nampak, Al-Aqsa guys, yang telah menewaskan 38 orang sejak akhir Maret. Ini. Anda bayangkan guys, anda tidak berasa banggakah sebagai rakyat Indonesia? Orang Palestina mengibarkan bendera Indonesia guys, pegang sebelah Palestina, sebelah lagi Indonesia. Sangat bangga guys. Di situ kita lihat bagaimana orang Palestina memang sangat berterima kasih kepada rakyat-rakyat yang ada di Indonesia ya, sehingga mereka mengibarkan bendera Indonesia. Allahu Akbar. Muslim dapat beribadah di Temple Mount, non-Muslim hanya berkunjung, kata Lapid, terkait polemik Masjid Al-Aqsa dikutip dari AFP Minggu 24 April. Tidak ada perubahan, tidak akan ada perubahan. Kami tidak punya rencana untuk membagi Temple Mount antar agama, tambahnya. Peningkatan kaum Yahudi ke kompleks Al-Aqsa telah membuat kaum Muslim Palestina marah. Sebab menurut konvensi lama, orang-orang Yahudi hanya dapat mengunjungi Al-Aqsa tetapi tidak diizinkan untuk berdoa. Para pengunjuk rasa Palestina telah berulang kali bentrok dengan polisi anti huru-hara Israel di kompleks Al-Aqsa sejak pertengahan bulan lalu, yang menyebabkan ratusan orang terluka. Bentrokan disebabkan oleh datangnya bulan suci Ramadan yang bertepatan dengan Paskah Yahudi. Betul. Adapun serangan pasukan keamanan Israel terhadap warga Palestina dan Arab sejak akhir Maret telah menewaskan 24 warga Palestina di Israel. Sementara warga Yahudi, 14 tewas. Kini ketegangan makin memanas dipicu oleh baku tembak roket antara Israel dan Gaza. Pasukan Israel dilaporkan menghalangi umat Kristen Palestina untuk merayakan Sabtu Suci di Gereja Kebangkitan sesuai kalender Kristen Ortodoks. Sebuah video yang sempat viral dari para jemaat di media sosial menunjukkan blokade ketat di pintu masuk menuju gereja di jantung kota tua Yerusalem. Pasukan Israel menempatkan barikade dan mengatakan kepada jemaah untuk mengakses kota tua melalui rute yang berbeda jika mereka ingin mendapatkan akses ke gereja. Pembatasan itu diberlakukan meskipun petisi berhasil diajukan ke Mahkamah Agung Israel yang dibuat oleh lembaga-lembaga Ortodoks Yerusalem menjelang perayaan kebangkitan Yesus pada Minggu Paskah. So, okay guys, kita dah reaction tadi daripada channel Trust Militer, katanya mengejutkan, Zionis tercengang, TNI lakukan ini untuk merdekakan Islam di Palestina. Bagaimana kita lihat Indonesia bersungguh-sungguh untuk merdekakan iaitu Palestin daripada ditindas oleh Zionis, dan kita tahu setiap pada bulan Ramadan, pada setiap tahun, Zionis ni pasti akan membuat ulah ataupun membuat perangai ataupun sentiasa menyerang Palestina pada bulan Ramadan ataupun pada bulan puasa. Kita bayangkan baru-baru ini ada 175 iaitu rakyat Palestina yang cedera dihantar ke hospital, di rumah sakit kerana disebabkan oleh iaitu Zionis ataupun Israel menyerang mereka sedang sedang apa guys? Sedang melakukan solat, iaitu solat sunat tarawih, diserang begitu sahaja. Bayangkan guys, tengah solat tarawih diserang oleh Zionis iaitu Israel. Memang betul-betul kejam mereka guys. Memang betul-betul melampau dan memang betul-betul orang kata biadab dan kurang ajar lah. Tengah solat dan tengah sembahyang waktu menunaikan solat tarawih, mereka serang begitu saja dan mengakibatkan 175 orang yang tercedera. Banyaknya cedera teruk guys, diorang bukan cedera biasa-biasa je, diserang ketika solat. Allahuakbar. Itulah kita kata, bagaimana kita lihat Rusia menyerang Ukraina, PBB ataupun NATO cepat memberi sanksi ataupun negara barat cepat memberi sanksi. Tetapi kenapa berpuluh-puluh tahun iaitu Palestina diserang oleh Zionis, tiada apa-apa pun tindakan PBB terhadap Palestina? Apa itu? Adakah itu adil guys? Itu yang dikatakan adil di dalam dunia ini. Bagi anda yang sentiasa mengetahui tentang cerita Palestina, pasti anda tahu bagaimana Palestina tak ditindas setiap tahun, setiap hari oleh Zionis guys. Itu yang membuat kita bertambah sedih guys. Bayangkan mereka yang seagama dengan kita, setiap hari, setiap tahun tidak pernah merasa kemerdekaan. Malahan mereka setiap hari, setiap tahun mereka ditindas, dibunuh dan macam-macam lagi mereka dibuat oleh Zionis. Itu yang kita sangat sedih. Dan pada bulan Ramadan ini, pada bulan yang baik ini guys, kita sama-sama menadah tangan berdoa pada Allah SWT. Mudah-mudahan ya Allah,
mudah-mudahan Zionis ataupun Israel yang sentiasa menyerang Palestina akan mendapat balasan yang setimpal daripada Allah SWT. Dan apa yang mampu kita lakukan di sini walaupun kita jauh guys, kita sentiasalah berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Palestin akan sentiasa mendapat lindungan daripada Allah SWT. Itulah yang sebaik-baiknya guys. Okey guys, sampai di sini saja untuk reaction kali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozo Channel. Tanpa sokongan anda, tiadalah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya mention, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang loceng tanda sokongan anda kepada saya. Jaga diri anda, keluarga anda, terutamanya ibu bapa anda dan anak isteri anda. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.